Pemirsa, Badan Koordinasi Mubalig Indonesia atau Bakomubin selesai menggelar musyawarah nasional ketiga di Jakarta. Munas kali ini Bakomubin menyoroti dinamika politik yang luar biasa di media sosial. Musyawarah Nasional Badan Koordinasi Mubalig Indonesia atau Bakomubin ketiga yang digelar selama 3 hari sejak 25 hingga 27 Februari ditutup hari ini. Berbagai isu politik nasional menjadi sorotan Bakomubin. Di samping misi para anggota Bakomubin merawat ukhuwah wataniyah atau persaudaraan nasional. Ketua Umum Bakomubin Ali Mohtar Ngabalin mengatakan, Mubalig tidak boleh berjalan dengan menundukkan kepala dan menadahkan tangan kemana-mana, namun harus berdiri tegak dalam menyampaikan kebenaran. Ngabalin juga menyoroti dinamika politik yang luar biasa di media sosial. Membicarakan tentang politik-politik umat di 2024, kemudian bagaimana peran dan kedudukan Badan Koordinasi Mubalig se-Indonesia beserta para mubalig menyongsong pemilu 2024. Kita juga tidak menutup mata kemudian membicarakan tentang betapa dahsyatnya penetrasi gerakan yang luar biasa di media sosial,